Seorang terduga maling motor di Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran amuk massa. Beruntung nyawa korban dapat diselamatkan polisi dengan dibawa ke kantor polisi terdekat. Muyet, warga desa Weringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menjadi bulan-bulanan warga karena kepergok mencuri motor. Peristiwa itu terjadi di depan gudang rongsokan desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada Rabu sore. Awalnya, terduga pelaku bersama rekannya berinisial S mengendarai motor melintas di lokasi kejadian. Mereka kemudian mengambil motor metik milik Imam yang diparkir di halaman rumahnya. Beruntung, sang pemilik motor mengetahui aksi keduanya. Korban bersama warga langsung mengejar kedua pelaku. Muyet berhasil ditangkap, sedangkan rekannya berhasil meloloskan diri. Takut waktu itu? Iya, Pak. Panik kemana? Nangis ya? Iya, Pak. Sing piro sampeyan nyalon sepeda ya? Yo baru itu. Sing gak ketemu dia? Sing gak ketemu? Enggak, Pak. Aku sih hanya nih, Pak. Pekerjaannya apa pekerjaan? Kotoran sapi, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya kotoran sapi. Iya, kotoran sapi. Mangkut. Iya. Buru angkut. Iya. Rumah sampai mana? Tongas, Pak. Polisi yang datang ke lokasi langsung menolong pelaku dan mengamankannya ke kantor polisi. Saat ini masih dilakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang kabur dari SJPU. Yang motifnya ingin mencuri kendaraan bermotor. Berarti ada dua pelakunya kan? Iya, dua. Ya masih selamat dan kita langsung melakukan perawatan untuk pengobatan ke rumah sakit untuk diobati. Kejadian itu langsung didalami polisi, sedangkan pelaku yang kabur masih diburu petugas. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur.